Pengantin Bogor yang kabur dengan mantannya Anggi Anggra ini diketahui membawa cincin pernikahan beserta suratnya saat meninggalkan sang suami Fahmi Husaini. Rupanya cincin nikah tersebut tidak dijual untuk biaya hidupnya. Menurut pengakuan Fahmi, cincin nikah itu justru diberikan Anggi kepada mantannya Adriaman Lase. Hal tersebut diungkapkan Fahmi saat diwawancarai Uya Kuya melalui konten YouTube-nya pada Rabu 12 Juli 2023. Dalam kesempatan itu, Fahmi mengungkap hal yang ada di pikirannya saat bertemu dengan mantan Anggi. Ia menyebut ingin memukul Adriaman Lase. Namun mengingat jika ini adalah negara hukum, maka Fahmi tak melakukan hal itu. Selanjutnya, Fahmi mengungkapkan hal yang paling membuatnya sakit hati. Ia merasa sakit hati saat mengetahui istrinya membawa cincin nikah mereka dan kemudian diberikan kepada Lase. Bahkan di depan Uya Kuya, Fahmi menangis menceritakan hal tersebut. Fahmi mengaku mendapat informasi itu dari keluarganya yang memergoki Anggi dan Lase kabur bersama. Hal itu pun menjadi momen paling menyedihkan untuk Fahmi. Ia pun tak habis pikir dengan apa yang telah dilakukan oleh istrinya itu. Di momen tersebut, Fahmi pun mengungkap permintaan maaf dari Adriaman Lase. Diakui Lase, ia juga tidak tahu dengan tabiat Anggi yang sudah menikah tapi malah mendatanginya.